Warga Dusun Koncungking Desa Kampung Anyar, Kecamatan Glagah, Banyuwangi terdampak cuaca buruk angin kencang. Dapur rumahnya roboh usai tertimpa pohon kelapa. Jumat 6 Januari 2023 pukul 12.30 WIB. Kapolsek Glagah Polresta Banyuwangi AKP Maskur saat dikonfirmasi perihal peristiwa tersebut membenarkan beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Pucuk pimpinan Polsek Glagah menambahkan, dari hasil pendataan di lokasi kerusakan akibat dapur tertimpa pohon kelapa ditafsir mencapai puluhan juta rupiah. Dibantu masyarakat, pemerintah desa dan Babinsa, anggota Polsek Glagah bergotong royong melakukan pembersihan. Seiring terjadinya cuaca buruk yakni angin kencang, Polsek Glagah tak lelah-lelah dalam menghimbau masyarakat untuk waspada dalam beberapa hari ke depan. Tim Liputan Banyuwangi Hits melaporkan.